Assalamualaikum. Halo Bun Bun, ini sedikit cerita ya. Aku biasa mau belanja mingguan gitu kan. Memang nggak direncanain gitu loh, arti kata untuk jamnya ya. Biasanya sih aku nggak pagi-pagi banget, tapi kali ini memang aku ingin pagi gitu kan sama Pak Suami. Tiba-tiba sudah seperti ini kejadiannya Bun. Antri motor mau masuk itu gerbang belum dibuka ya Bun. Masya Allah, nah tiba-tiba sudah dibuka, kita pun di dalam yang sudah suruh antri lagi sepanjang deh tuh, panjang ya kan. Dan itu sangat mengagetkan aku gitu Bun. Di situ lumayan Bun, lama juga gitu kan antrinya, dan aku nunggu sekitar kurang lebih setengah jaman ya. Temennya kejadian juga, tapi aku nggak vlogin ya Bun. Maksudnya ada ibu-ibu sudah ngantri, tiba-tiba harus scan peduli lindungi, biasanya enggak. Dan ada yang nggak bawa handphone, ada yang kehabisan kuota lah, bener-bener. Dan itu baju ungu aku ya Bun, jilbab hitam. Salam kenal Bunda semua. Di situ aku cuma nunggu, jadi Pak Suami yang antri. Aku udah capek banget. Dan ini aku mulai masuk ke dalam seperti biasa cari belanjaan ya Bun. Itu Pak Suami udah. Oke Bun, singkat cerita ya, selesai belanjaan, tapi tiba-tiba ada yang ketinggalan. Aku harus balik lagi ambil biskuit karena kurang satu ya, beli satu gratis satu gitu Bun. Oke Bun, aku udah di rumah. Nah ini dia bintang tamunya. Kebetulan tadi aku cuma dapat satu ya Bun, yang dua itu sudah dapat dari tadi ya di swalayan beda. Maaf ya Bun, berantakan banget, aku belum bisa tata-tata, jadi begini dulu karena pemula ya Bun. Salam kenal buat, pokoknya buat Bunda semua salam kenal deh. Nah, itu berantakan semua deh pokoknya sebegini. Nah ini ada apa sih, bumbu-bumbu ya aku beli juga gitu kan, stok. Nah kemudian aku gak pakai lama, aku langsung masak gitu kan, masak soto bumbu instan yang cemplang-cemplung aja, yang paling cuma aku tambahin garam atau lada sama gula ya, itu aja gitu kan. Nggak pokoknya nggak ribet deh, praktis banget gitu ya karena aku udah kelelahan. Nah ini dia soto ceker Bun. soto ceker sampai lembut banget ya aku masaknya gitu kan. Nah itu dia yang aku pakai bumbu instannya. Kemudian aku siapin semua ya Bun ya. Siapin sedikit aja. Oh ya, itu ada ikan ya. Nah ini dia, aku mulai beberes baju jemuran aku. Aku bawa dari atas turun ke bawah, aku lipet-lipet ya Bun. Pokoknya luar biasa deh gitu kan, ibu rumah tangga itu gak ada habisnya kerjaannya, ada aja ya kan ya Bun. Nah itu dia, aku lagi lipet-lipet semua. Oke Bunda, terima kasih ya. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi dengan video selanjutnya. Jangan bosan ya Bun. Semoga Bunda-bunda semua sehat selalu.